Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Risetya Ajunep. Guys, seperti biasa hari ini kita akan jalan-jalan nih. Tapi sebelumnya buat yang belum subscribe, subscribe dulu. Klik tombol merah subscribe di kanan bawah video kalian ya. Dukung channelku untuk terus berkarya. Dan hari ini kita mau kemana? Ayo ikut aku. Teman-teman, perjalanan kita kali ini adalah ke Jawa Tengah. Selamat datang di Jawa Tengah. Kali ini kita akan ke tempat wisata yang hits di Wonosobo nih guys. Ini kita melewati Pasar Kretek. Wah, ini kabutnya tebel banget guys sepanjang perjalanan. Ini kita sampai di Dusun Bedakah. Jalan yang kita lalui seperti ini, teman-teman. Di kiri dan di kanan itu adalah kebun teh. Di sini kebun tehnya indah banget ya. Kalian harus datang ke sini nih. Wah, Masya Allah. Selamat datang di The Movie Park, Wonosobo.
Tuh teman-teman, kelihatan ya gunung ciliknya. Seandainya ini tidak berkabut, kita bisa melihat gunung cilik dengan jelas dari sini. Ini pas berkabut gitu ya, Mei ya? Betul sekali. Dingin-dingin. Ini di sini ada glampingnya. Hai teman-teman, ini sekarang aku sudah sampai di The Moby Park dan ini hits loh di Wonosobo. Di sini ada glampingnya, kemudian juga ada kafenya. Ayo teman-teman, kapan diagendakan untuk datang ke The Moby Park dengan teman dan keluarga kalian? Wah, ini bagus ya di sini guys, ada ayunannya. Tapi ini lagi berkabut, jadi pemandangannya kurang terlihat ya. Tertutup kabut. Gerimis, gerimis mengundang guys, banyak burung-burung berterbangan. Ma, di sini sejuk ya Ma, asik ya? Asik sekali, main ayunan, melihat gunung cilik. Tapi ini pas kabut jadinya nggak kelihatan ya Ma ya? Iya, sayang sekali. Mungkin lain waktu kita kesini lagi. Okay? Ya, oke. Okay.
Guys, ini di sini ber sekali guys. Tapi ya kalau di pegunungan ini tuh kayaknya mantap gitu ya guys. Mari-mari datang kemari. Ini bunga apa ya, cantik banget guys. Bagus banget. Wah, yang tahu komen ya. Karena ini gerimis, kita akan melanjutkan perjalanan kembali. Yuk. Ini berkabut banget guys. Makin lama kabutnya makin tebel. Wah, ada angkot lewat ya, Ma. Jadi teman-teman, mari-mari datang kemari. Oke teman-teman, jangan lupa bersyukur dan beribadah ya. Salam semangat selalu. Nah guys, sekian jalan-jalan Seca pada episode kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share di YouTube channel Resica Jenep. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.